Assalamualaikum teman-teman. Wah, jumpa lagi ya teman-teman. Kali ini ada si Ipin teman-teman yang sedang bawa pistol. Ada si Jarjit pakai topeng Ultraman. Ada si Visi sedang berlari-larian. Ada Upin juga bawa pistol-pistolan. Dan tak lupa ada si Mae teman-teman yang sedang berlari juga teman-teman. Wah, dan di atasnya sudah ada gelang jam kuasa 5 elemental milik Boboiboy teman-teman. Bagaimana kalau kita pasangkan ya teman-teman? Kira-kira mereka berubah jadi apa ya teman-teman? Kita mulai dari si Ipin ya. Oke. Wadidaw wadidaw, keren teman-teman. Ternyata si Ipin berubah menjadi Boboiboy api. Wow, keren teman-teman. Lanjut ya teman-teman. Yang kedua kita pakaikan untuk si Jarjit yang sedang pakai topeng Ultraman teman-teman. Let's go. Wadidaw wadidaw, ternyata si Jarjit setelah pakai jam kuasa milik Boboiboy berubah menjadi Boboiboy tanah teman-teman. Wow, keren lah. Lanjut ya teman-teman, yang ketiga kita pakaikan untuk si Visi. Oke. Wow, luar biasa teman-teman. Ternyata si Visi setelah pakai jam kuasa Boboiboy berubah menjadi Boboiboy kuasa elemental angin teman-teman. Wah, lucu ya. Lanjut ya teman-teman. Yang keempat kita pakaikan untuk si Upin yang sedang bawa pistol-pistolan. Luar biasa teman-teman, si Upin setelah memakai jam milik Boboiboy berubah menjadi Boboiboy petir. Wow, amazing. Nice. Yang terakhir langsung kita pakaikan untuk si Mail ya teman-teman. Mantap teman-teman, si Mael setelah pakai jam milik Boboiboy berubah menjadi Boboiboy air. Wow, mereka berlima, mantap. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video kakak yang mengubah Upin dan kawan-kawan berubah menjadi Boboiboy elemen 5 setelah mereka memakai jam kuasa milik Boboiboy. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu tersenyum. Bye-bye.